Yoga Prasetyo kali ini yang akan melakukan jump serve. Ya, masih berhasil diamankan. Ya, sangat keras dari Prasetyo Budi. Ya, sambutan yang positif dari para pendukung Tebu Alam. Bola berpindah dan ya, serve aman diberikan. Jadi sebuah set serangan dan ada sedikit defleksi bola, tapi beruntung masih bisa di-cover. Bola kembali dikuasai. Ya, berpindah. Ada gerak pancing dan memudahkan. Kesalahan lawan. Ya, serve yang kembali mudah untuk diolah bolanya. Masih bisa diangkat. Coba jemput ke belakang. Dan pukulan dari Rama. Melebar receive-nya. Ada blok. Bola kembali dikuasai. Oh, sangat cerdik. Oh, sangat keras tadi. Ya. Poin kembali dapat. Ya, no attack. Bola kembali dikuasai oleh Surabaya Flame. Beruntung masih bisa diblok. Belum menyentuh lantai. Angkat, ini dia. Masih berhasil diangkat kali ini. Ada sebuah receive yang cukup baik. Bola memantul kembali dan blok. Keunggulannya menjadi 7 poin. Oh, error on set. Ya, lakukan serangan. Kali ini coba dari sebuah serve dan keluar. Inisiasi untuk melakukan sebuah jump. Ya, berhasil receive. Masih mampu ditahan kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Surabaya Flame. Dan poin yang masih tetap aman. Disayangkan dan lagi-lagi variasi serve yang membuat pantulan bola ke sana kemari. Angkat, Saturday. Ya, berhasil receive kali ini. Oh. Ya, begitu sempurna. Rama. Ya, lagi-lagi spike yang meledos karena bloknya juga sangat minim tadi. Kesempatan kali ini dari sebuah serangan. Serve yang begitu menekan. Ya. Pukulan spike kali ini. Oh, serve yang mudah direceive dan menjadi akhir dari set yang pertama. Sebuah eksekusi kembali. Kembali ada sebuah serve yang cukup menyulitkan kali ini serangan. Oh, begitu manis. Penempatan bola. Ya, dari blok Tebu Alam. Ini yang belum terlihat juga. Wow. Di flag bola ke net justru membuat antisipasi semakin nyaman dan ada pukulannya. Bali Rama lakukan serve. Oh, mampu didik. Tahan bola dengan sangat baik dan kali ini ketut. Ya, kali ini kembali serve akan dilakukan. Tajam tadi masih berhasil bersih. Dan juga pada serangan yang berhasil diblok. Kembali coba arahkan ke pos 4 dan lagi-lagi ditahan. Oh, gagal menjadi sebuah serangan dan dibuy. Oh, diblok. Ya, harus satu demi satu. Mereka mengejar, namun kali ini libero dari. Ya, float serve. Buat gerakan pancing dan ini dia. Variasi tumpuk ini harus terus dilakukan oleh mereka. Ya. Ace! Masih 2 pertandingan lagi termasuk pertandingan tim tuan rumah di sektor putri ya. Ivory Magetan akan menghadapi Petrokimia. Rasa yang sama dari kedua tim. Sama-sama mengalami kegugupan, sama-sama mengalami ketegangan. Begitu dominannya tim ini untuk terus memberikan leading point atau angka keunggulan. Namun Reza kali ini ada sebuah serve yang tidak bisa tinggal diam. Ya. Ya, Teddy. Hasil receive. Cerdik tadi sebetulnya, tapi berhasil diselamatkan juga oleh para pemain Surabaya Flame. Masih mampu ditahan. Ini dia. Teddy Oka bantu menyerang dan kita lihat. Dan kita lihat semakin nyaman Rendy Ferdian bermain di posisi opposite hitter. Ini posisi yang dia dadakan sebenarnya. Rendy ternyata bisa menjalankan tugas sebagai opposite. Ya, masuk. Sudah kembali ke posisi satu.
Bisa diblok. Ini dia kesempatan bagi Tebu Alam untuk mendekat. Sayang sekali gagal menjadi sebuah serangan. Passing bawah diberikan oleh libero dan tetap menjadi poin. Posisi satu, Rama tidak lagi dimasukkan ya bersama dengan Devan. 21 dan ada bunyi fluid, tampaknya ada pergantian pemain, Reza. Ya, pergantian dilakukan oleh... Justru tadi gagal. Ya, berhasil di receive. Iya, dig yang gagal dan poin didapatkan oleh... Ya, 20-22. Oh, di dalam. Iya, masuk. Ace. Wow, dia bisa menyalip dan langsung ambil inisiatif timeout. Kali ini Surabaya Flame, 22-20. Kali dia coba. Masih mampu di receive. Oh. Ya. Oh, situasi yang kembali menguntungkan Surabaya Flame kali ini. Menangkan para pemain. Dari yang pertama Dek mau skornya wis ngimbangi. Aman dan Yudi akan lakukan serve. Masuk. Set kedua berakhir kembali dengan keunggulan Surabaya Flame, tapi apapun yang terjadi, berikan statement bahwa poin rasio mereka begitu luar biasa di pertandingan pembuka. Set rasio juga dari Yudi. Ya, ada gerakan dari Quicker tadi yang memang membuat Ponsar. Wow. Block point. Ini dalam lawan penerimaan bola. Oh, mental tadi mencoba melakukan receive. Dan dibalas dengan sebuah spike. Gagal untuk melakukan penerimaan bola di posisi 5. Oh, soft block yang masih membuat bola bisa dikuasai. Tapi cukup sulit sehingga bola diseberangkan. Dan ini dia. Oh. Ya, begitu keras tadi serve yang dilakukan. Dan juga ada respons dengan melakukan spike tadi. Blok yang begitu solid. Bola berbalik. Ya. Surabaya Flame. Oh. Kita lihat tadi sebuah serve yang sebetulnya begitu menekan. Kali coba melakukan serve keras. Dan ada sebuah respon. Ya, sekali lagi bagi Tebu Alam. Mereka harus bisa mengembalikan lagi mood yang sempat hilang. 14-6. Ya, sebuah serve yang sangat baik. Oh, miss koordinasi. Yang akan lakukan serve. Ya, receive dengan mudah. Ya, arahkan ke belakang dan... keluar. Dan kembali mereka rebut. Sebuah teknik timeout yang sangat baik tadi dari... staf kepelatihan tadi. Cadangan. Ya, sebuah serve yang cukup baik. Juga berhasil receive dan masih dikejar. Oh. Ega ya yang oh, Ega tadi. Ya, ada block point sama mereka. Ya, berhasil receive kali ini. Kesempatan bagi Tau gagal melewati net. Ini serve. Akan lakukan Lega. Ya, inside masuk. Berada di dalam. Ace kembali mampu didapatkan. Ya, ada penerimaan yang gagal. Harus bisa diseberangkan. Namun kesempatan menyerang kembali didapatkan oleh Surabaya Flame. Masih hidup. Ini dia. Ya, masuk. Penampilan mereka begitu dominan. Dan... kembali ada pergantian yang dilakukan oleh si. Berhasil ditahan, bola menyeberang. Ya, setidaknya ada kesempatan. Kembali ada sebuah serve dan keluar. Pertanyaan.